seujung lapan apun yang uang Palembang nih. Oh, seujung lapan apun. Oh, ini dia ini baru pertama kali ke Jakarta. Yo. Kadang naik bus bawa barang banyak, tas besar itu sampai di terminal Jakarta, turun dari bus. Oh, ikut tasnya. Apa ini? Bawa ini dulu, tas ini. Sampai lewat slow-slow mobil itu ditodong kawan. Kebetulan yang nodong di Palembang dulu. No. Jangan bergerak. Bergerak tatu. Lari kau siu. Dengan sambil gemeter ya, cocok yang bisa kan? Ambil gemeter-gemeter tidak. Cak nyung Palembang dalam hati. Baju berani ke diri nanyo. Kak, ngapo? Kakak wong Palembang. Iya. Ngapo kau Palembang? Wah, senang gitu. Temu Palembang. Iya kak, aku Palembang juga. Sudah, kalau itu separuh gue. Ini intimidasinya pula para gue. Untung kau temu kakak. Temu yang lain tadi, wong kes banget. Masih kena tadi. Iya. Masih kena juga. Apa sih? Soalnya ini kontes. Kontes bunga. Di internasional ini. Jadi di audisi tinggal 4 lagi. 4 peserta. Dari pertama ini yang muncul dipanggil tuh, baiklah kita panggilkan peserta dari Belanda. Belanda. Oh, kami peruangan sak itu, pas ini bawa sekuntum tulip. Oh, bunga yo, tulip. Khasnya Belanda. Khas Belanda. Kan tulip, yo. Kalau tulip gitu, kawan. Ya, tak kawan lah itu. Ya, tak kawan. Tangannya, masalahnya. Nah, jadi yang kedua. Datang lagi dari Jepang. Jepang. Oh, bawa untuk apa? Apa dia? Jepang. Sakura. Oh, sakura. Napas ketiga dari Indonesia. Indonesia bawa aneh. Sekuntum harum melati. Oh, rame itu tangan. Nah, yang keempat ini dari Arab. Muncul ke ruangan tengah depan panggung itu berjubah bersorban itu. Tegak nih, celingok. Mana kembangnya khas Arab nih? Tidak bawa kembang. Tanyalah penonton, mana kembangnya khas Arab nih? Kapan? Tidak lama ngangkat jubahnya, kaktus. Kaktus. Iya, tidak bisa berkata. Kaktus. Oh, amin. Kaktus itu. Iya, kaktus. Ingonan, ingonan. Iya, kaktus. Nanti ada lagi festival lagi. Festival kentut. Nah, aduh, ada festival kentut. Macam-macam ya. Iya, di ruangan besar pula, lampu lah dimati ke galau, tinggal wong tigo lagi yang di audisi yang hebat ya, yang sakti-sakti kentutnya. Pas dipanggil peserta pertama. Jadi cuma bekain be, tidak lagi bersempak, tidak anu lagi pokoknya dipasang ke lilin Cino itu, lilin abang besar itu. Ya. Taruh ke di meja, dipasin ya dengan pantat ini. Ya. Pas ini, panggil yo, bung, dud uji api, shot balik lagi api, tidak pidem, oh, tidak banyak tepuk tangan. Nah, yang kedua ini kentutnya agak sakti yo, panjang nen, pacak besiul, apa kan, pangkat, bung, wi, uji api sampai kecil, masih bunyi suara, wow, kan uji api itu kecil nen. Tak dalam memesak, tidak pidem. Ya. Oh, ada banyak pulau tu. Nah, yang ketiga, ini wongnya kecil. Mau berkain main ni? Ini yang sakti. Begitu anu maju, panggil serta ketiga. Angkat sedikit, tenggitnya. Put! Jut! Matinya nanti. Wah, rami tu. Histis, penonton. Oh, tepuk tangan. Pas sudah, ninjo hadiah dia ni. Apalah hadiah, juara satu dia ni. Dapat 10 juta. Ujungnya diduk lampu. Pas diduk lampu, panitia sibuk yang nak beres-beres alat tadi. Tidak ini lagi lo dasar ini didis. Ngapo? Tidak ambil lagi hadiah lo. Ngapo? Tidak ada ini nak. Ngapo ini? Ngapo sumbunya ini ada kangkung ini? Iya. Apa yang iya? Iya yang ketiga tadi. Ada rewang. Mati banget. Ada sumbu kena kangkung. Sumbu. Ada rewang yo. Iya. Sumbu kena kangkung. Banyak cerita kita Palembang nih. Iya lah kalau. Kalau yang lokal-lokal kita Palembang apa lah? Lokal Palembang ini ada yang anu waktu yang viral itu ini. Ini hujan deras, hujan angin pula. Bawa mobil,
Hujan ngomong, iya. Basah? Iya, ngomong deh. Biasanya kalau hujan angin itu tidak basah angin? Iya, tidak basah. Mobil. Iya. Nah, ya, kentutnya juga angin tidak basah. Cuman busuk. Tahu lah. Nah, ini bawa mobil. Udah. Mak mana lur? Itu nih berhenti dulu. Kenapa tidak berhenti? Ya, hujan terusnya main ini angin. Ulo, kabut. Lohap, kita ini di mobil. Kenapa tidak berhenti? Nah, tenang baik terus, baca lah. Ini mbonnya nih, baca lah aku ngelap. Mak ini baik patokannya. Itu pelok di mobil depan. Iya. Nah, mobil depan kan ada lampu ini. Tidak kejiruan, berarti gelapnya. Iya, gelapnya. Hujan angin terus. Iya. Melok ini. Lanak sejam melok di mobil depan ini. Tak lama kan mobil depan tuh berhenti. Berdegar tertumbur di bemper belakang itu. Begitu tertumbur, turun yang depan itu. Ngetok kaco yang belakang. Oi, kamu nomor mobil. Mami emang, tidak keselih emang. Mana hujan angin derasnya yang pulau main ini ya. Kamu tahu tak ini di mana? Tidak tahu ni emang. Mana gelapnya main ini, mana hujan angin nol. Main nah, ini nih gerasi rumah. Sampai rumah tu melo. Uang melo, uang nak balik. Ini adalah Mang Jai. Mang ya. Jai ini salah Jai, satu seniman. Ya, Jai itu singkatan. Jualan anak iwa. Jualan anak iwa. Memang jualan anak iwa. Iya, singkatan Jai. Jualan anak iwa. Nah, Mang Jai, awal-awal galak-galak apa namanya? Berkelakar. Berkelakar itu mulai kapan? Dari anu sebenarnya semenjak dari presenter iNews. Ya, tahun-tahun anu ya, sudah berapa tahun di situ? 3 tahun 2000 berapa? 2012 sampai 2016 itu presenter bawa ke acara Ujung 8 namanya iNews TV. Dapat ide-ide cerita-cerita tuh? Ya kan Wong Baturajo. Wong Baturajo jangan tidak kalah soal ide. Yo lah galo. Ya paling kayo ide Wong Baturajo. Nak taunyo contohnya ide galak, ide laju, ide enggak, ide adu. Paling kayo ide. Iya. Nah, itu kelakar-kelakar dari pernah-pernah galak ngumpul, galak bergaul, galak bergaul, galak ngauli. Ya, ngauli yang galak bergaul. Iya, kadang-kadang kita ini kan ada cerita, cuma nak cerita kita lupa. Nah, iya. Lama kada iya. Ini kalau hari-hari Mang Jai memang galak kelakar main lah. Iya, galak kelakar main lah, tapi galak ku tambahi ya, dikembang lagi. Biar lebih itu lucu tadi. Iya, macam itu lah. Karena macam bicara namanya kelakar itu salah satu bakat Wong Plembang sebetulnya. Iya, makanya aku nilainya 9 tuh, karena salah satu. Kalau salah 2, 8. Iya, benar-benar. Nah, jadi Wong Plembang ini 80% hobi berkelakar. Hobi berkelakar. Kalau Wong Plembang lebih kumpul, rami itulah. Rami itulah. Kelakar itu. Nah, tinggal kita itulah rokok, siap-siap. Nah. Mang Jai. Ya. Kalau hari-hari Mang Jai kalau galak berkelakar itu di mana biasanya? Di mana tempat? Di mana duduk? Apalagi kalau misalnya ada kawan-kawan iyo. Yang lagi serius baik jadi pacak. Pacak anu, pacak apa? Pacak jadi berubah. Berubah. Iya, karena ketika ada Mang Jai. Nah, ada Mang Jai. Nah, dengar cerita itu. Ada juga sampai cerita ini 2-3 kali diulangi masih galak ketawa. Iya. Karena Mang Jai katanya pacak bawa nyong, Oh, iya. Nah, itulah Mang Cik Bicek. Salah satu budaya kita Plembang adalah pacak berkelakar. Iya, pacak. Dan tidak banyak yang pacak-cak Mang Jai ini tadi. Iya. Ada juga anu kemarin nuang ke rumah Ngapo juga? Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Ngapo kamu ni? Apa dia yang pacak kubantu? Ini Mang, kami nak minta pendapat. Woi, baliklah. Noh, Mang, ngapo ngusir, Mang? Lama dah ketemu. Kami nak minta pendapat. Iyalah, aku di bulan ini kasih yang pendapatan. Tidak, Mang. Maksudnya kami ini nak tukar pikiran. Hah? Nak tukar pikiran. Astagfirullahaladzim. Tidak. Aku tidak ada nak tukar ke pikiran aku. Pikiran aku tetap cakulah. Pikiran kamu belum tentu bagus. Oh, Mang. Ayo salah terus. Iya, karena kamu tidak pernah benar. Salah. Nah, itulah. Oh, bukan kita Mang Jai hari ini. Mang Jai, mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki Mang Jai. Amin. Manggalon. Ya? Manggalon. Itulah dari kami. Mudah-mudahan bisa sedikit buat senyum atau malah tertawa nih kan. Iya. Masih galak main nih? Tidak lagi. Ini. Masih galak main nih? Tidak lagi. Sekarang main nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah, Pak Yai? Mestinya astagfirullah. Loh. Iya, itulah tobat. Lah benar. Tak jauh kau masih galam ini. Tidak, kemarin memang pakai botol, sekarang pakai galon. Nah, Mang Cik Bicek,
kalau ada salah-salah kata baik dari narasi apapun obrolan kami, benar ibai. Benar ibai. Kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.